Nama saya Syarifah Radifa. Dan saya Wafi Kaliza. Saudara again and again. Saudara di sekitar rumah warga di kawasan Desa Kandang Sati, di Kecamatan Jenang di Kabupaten Serigen, diduga pelaku menganiaya korban akibat korban selingkuh dengan teman si pelaku. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, saya Alexa sebagai reporter akan melaporkan di tempat kejadian. Terduga RK umur 22 tahun telah menganiaya pacarnya yang berinisial SH. Terduga dia menganiaya pacarnya lantaran sakit hati diputuskan cinta. Pelaku nekat melakukan perbuatan itu karena terpengaruh minuman keras. Baiklah, di sebelah saya sedang berdiri seorang saksi mata bernama Menara. Menara, bagaimana detailnya kejadian tersebut? Ketika saya sedang menyapu halaman rumah saya mendengar sebelah rumah saya ada wanita yang sedang berteriak. Baiklah, saya sekian laporan dari saya alihkan kepada Cindy Sipana Putri yang sedang berada di depan kantor polisi. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Cindy Sipana Putri. Saya sudah berada di depan kantor polisi. Bersama saya dengan Pak Putra. Baiklah Pak Putra, apa latar belakang ditangkapnya pelaku? Karena diduga pelaku cemburu dengan teman korban yang berselingkuh. Terima kasih kepada Pak Putra. Baiklah, sekian dari berita kami. Baiklah, terima kasih kepada Alexa dan Siti. Sekian dari berita kami. Sampai jumpa di liputan 10.1 selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.